ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اليوم إن شاء الله، pada hari ini إن شاء الله kita akan memasuki pembahasan niabatul fathah anil kasrah. Tayyib, siapa yang membaca ini? Siapa yang membaca kemarin, Mas, pekan lalu Mas Fauzan ya? Siapa ini Mas Abdul Jabbar? Siapa aja yang mau bisa? Rodli ya? Saya kata. Nah, Mas Rodli, Al-Akh Rodli, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Qala al-musannif rahimahullah. Babu niyabatil fathati 'anil qasrati. Qala wa ammal fathatu fatakunu 'alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yamsarifu. Wa yaqulu al-fathai mawd lil fathai mawdi'u wahidin takunu lil fathati للفتحتي موضع واحد للفتحتي موضع واحد وموضع واحد تكون فيه علامة على خفض الاسم علامة على خفض الاسم وهو الاسم الذي لا ينصرف ومعنى كونه لا ينصرف أنه لا يقبل الصرف لا يقبل لا يقبل الصرف لا يقبل الصرف صرف وهو التنوين الاسم الذي لا ينصرف الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعتين فرعيتين إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين العلل التي توجد في الاسم توجد في الاسم وتدل على الفرعية وهي راجعة إلى المعنى اثنتان ليس غيره الأولى العلمية والثانية الوصفية ولا بد من وجود واحدة من هاتين العلتين في الاسم الممنوع من الصرف بسبب وجود علتين فيه والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وتكون راجعة إلى اللفظ ستة علل وهي التأنيث بغير ألف والأجمة وتركيب وزيادة الألف والنون ووزن الفعل والعدل ولا بد من وجود واحدة من هذه العلل مع العلمية فيه وأما مع الوصفية فلا يوجد منها إلا واحدة من ثلاث وهي زيادة الألف والنون أو وزن الفعل أو عل مثال العلمية مع تأنيث بغير ألف فاطمة وزينب وهمزة والمثال العلمية مع الأجمة إدريس ويعقوب وإبراهيم ومثال العلمية مع تركيبه مع دي كربو وبعلبك وقادي حانو
Wabuzur jamhu, wabuzur jamhuru ya. Nam, wabuzur jamhir atau jamiru. Jamhir. Jamhirhu. Wa mithalul alamiyati ma'a ziyadatil alifi wan nuni. Marwanu wa Utsmanu wa Ghaffanu wa Affanu wa Subhanu wa Sufyanu wa Imranu wa Sahbanu wa Sahbanu wa Sufyanu wa Imranu wa Qab wa Qahtanu wa Adnanu wa mithalul alamiyati ma'a wazanil fi'li Ahmadu wa Yashkuru wa Yazidu wa Taghlibu wa Tadmuru wa mithalul alamiyati ma'al adli Umaru wa Zufaru wa Qusamu wa Hubalu wa Zuhalu wa Jumahu wa Fuzahu wa Mudaru wa mithalul wasfiyati ma'a ziyadatil alifi wa nuni wa Sya'banu wa Yaqbanu wa mithalul wasfiyati ma'a wazanil fi'ali Akramu wa Afdalu wa Ajmalu wa mithalul wasfiyati ma'al adali مثنى وثلاث ورباع وأخر وأخر مثنى مثنى وثلاث ورباع وأخر نعم mungkin sampai itu dulu Mas Razif. Niyabatul fathah anil kasrah. Hanya ada pada satu tempat, yaitu pada al-ism alladzi la yansharif. Apa makna la yansharif? Yaitu la yaqbalu as-sarfa, tidak menerima sarf. Apa sarf itu? Sarf adalah tanwin, yaitu isim yang tidak menerima tanwin. Mengapa? Karena asbaha al-fi'l, karena menyerupai fi'il. Wa syai' idza asbaha asy-syai'a ya'khudhu hukmahu. Kaidahnya seperti itu ya kan? Sesuatu yang menyerupai sesuatu yang lain maka mengambil hukumnya. Maka dilarang untuk bertasabbuh ya bil kufar atau bil hayawan. Ini tadi. Mengapa sampai la yang sorif? Karena menyerupai fi'il. Karena terdapat di dalamnya dua illah. Kembali kepada lafad dan kembali kepada makna. Bahwasannya fi'il itu mushtaq, ya kan? Bila mana dilihat daripada lafadnya mushtaq. Dari masdar. Dari apa maknanya fi'il itu membutuhkan fa'il ya untuk melengkapi maknanya tersebut. Atau terdapat satu illah, belum dibahas nanti ya, akan tapi illah tersebut sejajar dengan dua illah. Apa illahnya tersebut? Alamiah dan wasfiyah. Alamiah ini nanti ada apa? 6 di situ tambahannya. Yang pertama adalah at-ta'nits bighairi alif, al-ujmah sampai al-adl itu. Kalau al-wasfiyah ditambah 3 nanti ya. Al-wasfiyah dan apa? Wala budda min wujudi wahidatin min hadhil ilal ma'al alamiyah fihi. Kita yang pertama ini contohnya adalah alamiyah beserta at-ta'nits. Alamiyah beserta at-ta'nits. Bighairi alif, bukan yang karena alif ya. Penulis memberikan contoh Fatimah, Zainab, Hamzah. Masing-masing berbeda ini ya. Apa bedanya Fatimah, Zainab, dan Hamzah? Mas Raldi. Pertama kalau Fatimah,
karena dia ada ta marbutohnya yang menunjukkan ta'nits. Kedua Zainab karena memang dia nama perempuan, dan Hamzah di sini walaupun laki-laki dia menerima tak marbutoh yang menunjukkan ta'nits. Iya, Masya Allah ya. Fatimah itu lafat maknanya perempuan, Zainab itu dari segi makna, Hamzah dari segi lafat. Yang kedua adalah alamiah beserta ujmah. Idris, Ya'qub, Ibrahim. Ini nama-nama yang memang bukan Arab, ya kan? Dan dijadikan, digunakan oleh orang Arab. Memang lafaz tersebut akhirnya masuk, digunakan oleh orang-orang Arab. Tapi aslinya adalah nama-nama. Dan syaratnya tentunya yang kita ketahui lebih dari 3 huruf. Bukan seperti Nuh, ya, Lut. Ya. Walaupun ujmah akan tapi masih 3 huruf. Ya, lebih dari 3 huruf, Idris, Ya'qub, Ibrahim. Dan kita ketahui para nabi tersebut ya ajam, ya kan? Kecuali siapa aja ini? Mas Abdul Jabbar, apa kecuali? Gimana Ustaz? Apa? Putus tadi sedikit, Diana. Suara tadi saya gimana suaranya, jelas nggak? Karena yang putus waktu itu, sinyalnya lagi nggak bagus, hujan. Oh iya. Anda mau jawab? Apa tadi Ustaz pertanyaannya, Afan? Para nabi itu ya dari nama-namanya, nama-namanya ajam, kecuali empat. Nabi Hud. Nams. Soleh. Terus Soleh. Muhammad. Nabi Muhammad sama Syuaib. Naam, sama Syuaib. Ya, Masya Allah. Demikian juga nama para malaikat ya. Kecuali Malik, Malikun, Idris, Ya'qub, Ibrahim. Dan yang ketiga alamiah beserta at-tarkib. Tarkib itu kan 2 jadi 1 ya. Ma'di Karib. Al-Miqdam bin Ma'di Karib, nama seorang sahabat, Ba'albak, di mana? Lebanon ya, kota Ba'albak, Ba'albak. Qadhi Khan, ini yang saya ketahui seorang ulama, Syekhul Hanafiyah, Qadhi Khan. 2 kata, Qadhi Khan. Jadi Ma'di Karib. Ba'al, Bak, Ba'labak, Hadramaut, yang di Yaman yang kita ketahui tentunya. Ada nama orang ataupun nama tempat ini. Ya. Yang berikutnya, alamiah beserta tambahan alif dan nun. Marwan, Uthman, Sufyan. Alamiah beserta wazan fi'il. Ya, wazannya wazan fi'il. Apa? Yaf'alu, fu'ila, fa'ala, wazan-wazan fi'il. Ahmadu, yashkuru, yazidu, taglib, tadmur. Ini wazan-wazan fi'il. Dan ini adalah ya nama-nama orang. Kadang kita jumpai namanya yashkur. Yang berikutnya alamiah beserta adil. Adil itu aslinya apa itu fa'il ini. Kemudian dirubah menjadi fu'al. Amir dirubah menjadi Umar, Zafir, Zufar. Ya, adil itu apa? Perubahan ya, tahwil. Perubahan al-adlu. Jadi itu maksud daripada al-adl, al-alamiyah ma'al adl. Itu alamiyah beserta 6 ilahnya tadi. Kemudian yang wasfiyah, sifat-sifat ini, yang pertama ada tambahan alif dan nun, Royyan, Syab'an, Yaqdhan. Yang kedua juga ada wasfiyah
dan wazan fi'il akram, afdal, ajmal. Dan yang ketiga wasfiyah beserta dengan adil. Masna, thulatha, ruba', yang kita ketahui 1 sampai 4 ini menggunakan wazan apa fu'al ya atau maf'al. Masna pakai maf'al, maslas marba' atau fu'al, thulatsu ruba'u yang artinya adalah satu-satu ya, masna dua-dua, thulatsu tiga-tiga, ruba' empat-empat, ukhor itu adalah jamak dari ukhra. Bagaimana penggunaan kata ukhra? Mas Panjar. Ukhra jamak dari ukhra. Tolong ukhra di kalimat. Ukhra. Ukhra artinya apa sih? Enggak tahu. Ukhra itu yang lain. Tapi untuk perempuan. Hazal ta'amu min min ukhti wa ukhti ukhra. Hadha ta'amun min biladin ukhra, dari negeri lain. Min biladin ukhra, min min ukhtin ukhra. Itu ya, ukhar jamak daripada ukhra. Jadi kalau masna atau sulas, maslas, marba' ya, artinya empat-empat, tiga-tiga. Isnin-isnin, ganti diganti menjadi masna. Daripada kita ngomong isnataini-isnataini, akhirnya adil. Tahwil diganti menjadi yang lebih simple, masna. Masuklah salah satun. Salah satun, tiga orang. Diganti menjadi sulas. Jadi sampai sini ya. Wasil, Mas Rodi. Jadi untuk alamiah ditambah dengan 6 sebab, untuk yang wasfiyah ditambah dengan 3 sebab. Fadhol. Wa ammal illatani al wa ammal illatani lat. Ini mana illat? Illatani allatani. 6. Taqumu kullu wahidatin minhuma maqama al illatain. Fahuma sayghatu mundahal jumu' wa alifu ta'nisil maqsurati aw mamdudati. Amma sayghatul mundahal jumu'i fadhabituha ay yakuna al-ismu jama'u taqsirin wa qad waqa'a ba'da alifi taqsirihi harfani nahwu masajida wa manabira wa afadila wa amajida wa amathil wa amathila wa hawaida wa tawamita aw thalathu ahrufin wa sathuha sakinun nahu mafatiha wa asafira wa qanadila wa amma al-alif wa ta'nith al-maqsurati fa nahwu hubla wa quswa wa dunya wa da'wa wa amma al-alif wa amma al-alif wa ta'nith al-mamdudati fa nahwu hamra'a wa da'ja'a wa hasna'a wa bayda'a wa qahla'a wa nafiqa'a wa asdiqa'a wa ulama'a wa ulama'a wa kullu ma dhakarana min hadhihi al-asma'i wa qadha ma ashbahuha la yajuzu tanwinuhu wa yuhfadhu bil fathati niyabatan 'ala al-qasrati nahu sallallahu 'ala ibrahim khalili wa nahu radiyallahu 'an umar amiril mu'minin wa mu'minina fa kullun min ibrahim wa umar
محفوظ لدخول الحرف في الخفض عليه وعلامة خفضهما الفتحة نيابة عن الكسرة لأن كل واحد منهما اسم لا ينصرف والمانع من صرف إبراهيم العالمية والأدمة والمانع من صرف عمر العالمية والعدل وقس على ذلك الباقي ويشترط للخفض الاسم الذي لا ينصرف بالفتحة أن يكون خاليا من آل وأن لا يضاف إلى الاسم بعده فإن اقترن بأل أو وظيف خفض بالكسرة نحو قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد ونحو مررت بحسناء قريش. نعم مررت بحسناء قريش tadi dan ada pun dua ilah yang mana masing-masing ilah tersebut adalah sejajar ya dengan dua ilah yaitu sighah muntahal jumu' dan alif ta'nits yang maksura ataupun mamdudah. Mengapa dinamakan dengan sighah muntahal jumu'? Muntaha itu adalah pucuk ya, ujung. Kalau sudah sampai ke jamak, jamak ini, jamak sighah muntahal jumu' ini, maka tidak dijamak lagi. Sudah ujungnya ini, mentok ini. Mengapa dikatakan dengan apa? Yakumu maqam al-ilatain, dia itu sejajar dengan dua ilah, ya karena jamaknya tersebut dan karena sigohnya, karena sigoh dan karena jamak. Ini karena maknanya, alif ta'nits karena lafadznya. Jadi ada dua ilah juga. Kalau mau diteliti, akhirnya mencukupi. Sigoh muntah, jumu' dan yang ada alif ta'nits maksurah atau mamdudah. Maka mengapa tadi dikatakan yang mana tadi? Al-alamiyah ma'at ta'nits bighairi alif, sebab ta'nitsnya bukan alif, karena kalau alif ta'nits sudah mencukupi ya, tanpa memerlukan alamiah. Dhabit batasan dari barat sighah muntahal jumu' adalah an yakuna lismu jamu' jamak taksir qad waqa'a ba'da alif taksiri harfani. Ya, setelah alif taksir ada dua huruf seperti masajid huruf jim dan dal, manabir huruf ba dan ra nih ya. Contoh-contohnya masajid, manabir, afadil jamak dari afdal, amajid, amjad, amathil, amsal, hawaid, tawamith. Sama ini ya, haid, tawamith, itu perempuan yang sedang datang bulan. Hawaid, tawamith. Atau tiga huruf. Atau setelah alif taksir tersebut, ada tiga huruf. Pertengahannya adalah sukun ya, niyak, mafatih. Setelah fa ini alif di fa ini ada tiga huruf pertengahannya sukun, asafir, qanadil. Apa makna qanadil Mas Fauzan? Mufrad dari apa qanadil? Apa ya? Kondil ya. Seingat saya kondil ya. Kondil itu lampu zaman dulu yang di dengan tempel. Minyak ya, ditempel dengan minyak itu ditempel di dinding itu kondil. Apa itu namanya? Apa ya? Candelier bukan Ustaz kalau di bahasa. Apa? Candelier yang ngegantung gitu kan ya? Iya.
yaitu kondil. Kalau itu kan misbah yang ada di kamar kita, misbah. Bedanya kondil dengan misbah itu. Kalau sofi sering ya usfur. Ini tadi sigah muntahal jumu. Adapun alif ta'nif candle layer dalam bahasa Inggris. Ya, jazakallah khair Mas Rabi. Candle layer. Bacanya apa? Candle layer. Kalau alif ta'nif maksurah hubla kuswa dunya ya'wa hubla. Hubla ini perempuan yang hamil ya, hubla. Kuswa, aqsa, kuswa. Dunya, da'wa. Adapun alif ta'nis mamdudah, hamra, da'ja. Da'ja itu bulu matanya besar. Da'ja, hasna. Hasna itu jamilah, hasna. Cantik, hasna. Bayda, abyad, bayda, kahla, akhal, kahla. Bola matanya hitam, kayak bercelak. Kelak. Nafiqa. Nafiqa itu apa, lubang namanya tikus itu ya. Maka ada yang mengatakan diambil dari nafiqa, ini orang munafik ini. Terus kecil, di tanah dia, ada yarbu. Nafiqa adalah lubangnya yarbu. Yarbu tadi saya lihat artinya adalah kerbil ya. Mirip tikus, kecil. Dia punya lubang banyak. Jadi dicari dari lubang sini, keluarnya dari lubang lain. Itulah munafik. Na'udzubillah seperti itu. Na'udzubillah minan nifak. Ya, punya dua muka, punya tiga muka. Nafiqa, itu lubangnya. Yarbu, yarbu adalah gerbil, tikus kecil. Asdiqa, ulama. Ya. Maka yang, ini contoh alif, yang ada alif ta'nis, mamdudah. Yang kita sebutkan isim-isim tadi, contoh-contoh yang tadi sudah disebutkan, maka tidak boleh ditanwin. La yajuzu tanwinuhu. La yan sorif, la yunawan, ya, tidak ditanwin. Yukhfad, khafatnya itu di fathah, pengganti dari kasroh. Sallallahu ala Ibrahima khalilihi. Bukan khalilahu, khalilihi. Karena khalilinya, Ibrahimnya adalah makhfud, ya, majrur. Akan tapi Ibrahim, la yang sorif. Siapa aja tadi? Mas Zidan. Ibrahim ini apa? Mengapa tadi nggak di la yang sorif? Mas Zidan. Ya Ustaz, maaf baru masuk. Tadi ayah itu sudah tahu insya Allah. Ibrahim mengapa la yang sorif? Ajam. Dan apa? Karena sebabnya, apa? Sebabnya harus dua. Namanya Ajam dan apa ya? Dan Alam. Ajam, Ujmah, dan Alam. Al-Alamiyah itu ma'al Ujmah. Iya. Dia nama, nama orang, nama tempat, dan juga asing, Ujmah. Oh, ada nama orang dan nama asing. Iya. Jadi alasannya harus dua. Dia masuk golongan mana? Golongan alamiah atau golongan wasfiah sifat? Kalau wasfiah nanti ada tiga sebab tambahan. Kalau alamiah ada enam sebabnya. Yang bisa berdiri sendiri hanyalah sighah muntahal jumu' dan tadi alif ta'nis mamdudah atau maksurah, itu baru dia bisa berdiri sendiri. Nggak bisa kita sebutkan cuma satu sebab, yaitu ujmah saja.
Harus ditambah dengan alamiyah. Contoh yang kedua, radhiyallahu an Umar Amirul Mukminin. Tadi ya Umar. Apa tadi al-alamiyah ma'al adl. Ma'al adl. Apa maksud daripada adl? Kembali ke ini, Mas Arif nggak datang ya, tapi ada Mustami. Alhamdulillah ada. Kembali ke Mas Rodi. Apa maksud adil? Ma makna minal adil? Hasil dari perubahan tasrif fi'il. Dari fa'il berubah jadi nama. Iya, ini fu'al ya. At-tahwil al-adlu, at-tahwil perubahan dari Amir, Umar, Zuhal, Hubal. Maka alamat khawfatnya adalah al-fathah niyabatan anil kasrah. Wakis ala dhalika al-baki. Dan kiaskanlah yang lainnya. Seperti itu. Dan ada dua syarat di sini. Biar tetap layan syarif. Ya. Yang pertama, khalian min al. Tidak boleh dimasuki al. Karena nanti kalau dimasuki al menjadi kasrohnya kelihatan. Wa antum ma'akifuna fil masajidi. Bukan fi masajida. Yang pertama dan yang kedua. Yakuna khalil min al. Yang kedua. Alla yudhaf ila ismin ba'dah. Dan tidak dimu'idhafahkan. Contohnya marartu bihasna'i. Akhirnya kasrohnya kelihatan. Bihasna'i Quraisyin. Itu ya. Ya, kita latihan. Mas Rodi tadi sudah, Mas. Ini dijelaskan sebabnya. Satu apa? Satu-satu, Mas Abdul Jabbar, Zainab. Zainab alam set pertama. Terus yang kedua, ta'nits bi ghairi alif. Alam ma'at ta'nits bi ghairi alif. Mengapa dikasih ikatan bighairi alif? Karena kalau ada alifnya nanti bisa masuk ke wasaf. Iya, kalau ada alif ta'nitsnya mamdud atau maksurah cukup satu illah. Nah, dua enggak apa-apa, dua-dua mudhar Mas Abdul. Alam sama ma'al adl. Al-alamiyah ma'al adl. Nah. Jayid. Afan, Ustaz. Boleh nanya enggak, Ustaz? Ya, silakan Mas Abdul. Bisa nggak kita bilang kalau alam itu pada asalnya dia layan syarif? Karena kan karena kan di sini kayaknya ilah pertamanya tuh alamnya. Nanti yang menentukan apakah nanti dia beneran jadi layan syarif atau tetap yang syarif kan ada ilah keduanya atau enggak, itu benar enggak saat kalau dibilang gitu? Nah, ya betul ya, insya Allah ya. Cuman untuk memastikan lagi, kita mungkin memerlukan ya, perkataan para ulama ya. Ya secara sekilas seperti itu ya. Tapi untuk kita mengatakan itu kaitannya seperti itu, ya kita membutuhkan perkataan para ulama. Jadi memang alam ya aslinya la yang syarif. Kecuali memang yang kita dengarkan secara sama'i dari orang-orang Arab yang apa menjadikan dia munsharif. Aslinya alam itu nama-nama kota ya layan syarif. Mengapa sampai yang syarif sampai menjadi munsharif? Ya karena kita sama'inya, kita dengarkan dari orang Arab Al-Madinah ya, atau apalagi kota-kota yang ditanwin tadik ya, dan yang lain-lainnya seperti itu. Ini mungkin nanti bisa dicari lagi ya perkataan ya, An-Nuhat atau An-Nahwi, An-Nahwiyin yang mengatakan seperti itu, mengatakan secara jelas alam itu ba'da
asalnya la yansarif. Naam, Mas Abdul, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Berikutnya. Mas Fajar. Yusuf wa Ibrahim. Ini mungkin sama ya. Sama. Yusuf dan Ibrahim, ya. Yeah. Yeah. Yusuf, 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 Yusuf dan Akram. Gak apa-apa, Adam. Yusuf aja, satu aja. Yusuf itu al-alama wa dari nama orang ajam. Nah, al-alaminya ma'al ujmah. Nah, berikutnya Akram. Akram itu al-wasfiyah. Al-wasfiyah ma'al waznil fi'li. Ma'al waznil fi'li. Kalau Ahmad? Mana set? Ahmad? Ahmad. Al-alamiyah atau sifat juga seteh. Naam, al-alamiyah ma'adil. Dari Adil. Ahmad itu Ahmadu. Ahmadu. Yahmadu ya madani ya maduna. Ahmadu Ahmadu. Naam, wazanul fi'li. Al-alamiyah ma'a wazanul fi'li. Berikutnya Mas Mas Fauzan. Nisat. Ba'alabak Royan. Ba'alabak al-alamiyah ma'at tarkib. Apa yang dimaksud dengan tarkib? Apa namanya, dua kata dijadikan jadi satu makna. Naam. Royan. Royan. Wasfiyah ma'a ziyadatil alifi wan nun. Naam. Jadi Royan sekilas mirip apa tadi? Al-alamiyah ya, padahal bukan ya, wasfiyah. Sekilas mirip apa? Marwan, Salman. Apa artinya Royan? Mas Fauzan. Royan. Royan apa ya? Royan. Enggak tahu, Ustaz. Irtawa. Kalau syab'an, apa syab'an? Habis makan atau habis minum? Sendawa. Syab'an itu kenyang. Oh, kenyang. Kalau royan itu karena minum. Royan karena minum. Mengapa namanya pintu royan? Karena ya air bagi orang yang berpuasa itu lebih yang memikat daripada makan makanan. Ya, kita berbuka, ya minum dulu. Makan dulu ya, habis itu baru makan. Cuman yang ada di benak kita ya minuman ya kan, es dan yang lain sebagainya, itu lebih memikat, maka namanya bintu royan ya. Royan itu minum, kenyang karena minum. Irtawa. Nah, Mas Zidan. Maghalik. Maghalik. Sebentar, Ustaz. Maghalik itu artinya apa, Ustaz? Maghalik. Ini ya, lishab. Sendok. Sendok itu mil'aqatun. Mughlaqun. Mil'aqatun sendok. Isim alat mif'alatun. La'iko yal'aku. Maghalik. Maghalik itu penutup-penutup. Maghalik. Mengapa dia ghairu munsharif? Saya enggak tahu, Ustaz. Maghalik tadi. Apa tadi? Alif. Setelah alif taksir, ada tiga huruf. Yang pertengahan adalah sukun. Tadi definisi apa itu? Sigoh muntahal jumuk. Mas Zidan. Iya. Mengapa la yang sorif? Karena sigoh muntahal jumuk. Kalau Hasan.
Hasan ini al-alamiyah ma'a ziyadah al-alif wa nun. Naam, Hasan. Berikutnya sudah semuanya, ada yang belum? Mas Rozi. Asyura dan dunia. Asyura alif alamiyah ya. Asyura alamiyah. Ya alif taknis tadi. Alif taknis. Ya alif alif taknis. Biwairi alif tapi ini. Tadi tebakannya Ustaz ini tarkib alamiyah wa tarkib. Dari kata apa? Masya wa roa. Waroa. Baru tahu saya kalau asyura itu dari asu dan apa asa dan waro. Itu bukan ya. Asya waroa. Asyura itu dari 10 tasu'a asyura ya. Oh, kan? Wasfiyah ma'al adl. Al-wasfiyah ma'al adl. Al-wasfiyah ma'al adl tadi yang wazannya dua-dua maf'al, fu'al dan ukhor. Ini nanti bisa diteliti lagi ya, apakah dia itu alamiah atau dia itu alif ta'nis mamdudah ya. Apakah dia ya tadi. Kalau dunia tadi yang cukup dunia, hanya satu illah. Alif mamdudah. Naam, alif ta'nis maksurah. Maksurah. Kalau mamdudah ada hamzahnya ini. Ustaz, boleh nanya lagi Ustaz? Naam, Mas Abdul Jabbar, tafadhal. Kan tadi dibilangnya siyaqah muntahal jumu' itu dia udah enggak bisa dijama'in lagi. Iya, naam. Nah, berarti apa namanya? Kalau misal suatu kata di kita buat jamaknya itu kan berarti maknanya dia banyak ya, Ustaz. Lebih dari dua. Iya. Terus iya, kita jamak kita jamakin lagi berarti dia lebih banyak lagi gitu Ustaz. Iya, lebih banyak lagi. Oh, karena sampai, dia ya sampai akhirnya dia enggak bisa di sampai habis itu gitu. Iya, sampai habis. Muntah jum itu. Sampai muntah jum. Tapi saya enggak bisa ngasih contohnya. Jamak dia dijamakkan lagi. Karena terkadang satu karena jamaknya banyak ya kan. Tapi ujung-ujungnya mentoknya jamak paling jamak itu apa? Ya sigoh muntahal jumu. Jamak yang dijamakkan apa? Saya apa? Belum bisa mendatangkan contohnya. Mungkin ada teman-teman yang bisa ngasih contoh jamak dijamakkan lagi. Dijamakkan lagi nanti ya kemana? Ke ini sigoh muntahal jumu. Akhirnya ya, tapi sigoh muntahal jumu' diambil dari jamak apa ya? Oh, dia berarti mirip kayak yang jamak apa namanya? Qalil gitu ya, qalil. Terus naik ke atas gitu ya. Yang di mana Mas Abdul? Kemsel akun terus jadi ikhwan gitu ya. Iya, nanti yang di kalau itu kan macam-macam jamaknya ya, ikhwatun, ikhwanun, atau akhuna. Ya ini jamak sigah muntahal jumu ini akhirnya mentoknya, tapi saya lupa ya yang dijamakkan ke sini apa? Izin Ustaz, di patron ada set ini aklabun aklubun sama akalibu set ya akalibu hilaf dijamakkan menjadi
akalib gitu. Kalbun wa aklabu. Suma takulu aklubun wa akalibu. Nah, dari akalib ya tidak dijamakkan lagi ya. Seperti itu, kilab. Jamaknya kan kalab, kilab, aklub. Mentok-mentoknya jamaknya apa tadi? Akalib atau akalib? Akalib, set. Akalib. Tanpa ya. Tanpa ya, akalibu. Akalib jamak dari aklub. Ada tadi jamak kalbun aklub? Mas Fajar? Ya, ada, set. Aklub. Kalbun, wa aklub, wa akalib. Iya, Masya Allah. Ya, seperti itu Mas Abdul ya. Jadi akalibu itu ya sudah mentok. Dia lebih banyak daripada tadi. Kilab, akalibu. Banyak banget ya, Sam. Iya, banyak banget. Karena dia ya sesuai namanya dengan. Apa kalau nggak ada maknanya dinamakan dengan sibah muntazamu? Kalau jumlahnya sama dengan jamak yang biasa. Ustadz nanya lagi, boleh? Nah, silahkan Mas Robi. Apa berarti sughah muntahal jumu itu pasti punya wazan sendiri ya? Itu tadi wazannya. Setelah alif taksir ada dua huruf. Atau setelah alif taksir ada tiga huruf, pertengahannya sukun. Alif taksirnya mana? Tadi mafa. Mafa'ilu atau mafa'ilu wazannya. Berarti secara garis besar hampir semua isim itu bisa dibuat sughah muntahal jumu. Saya enggak tahu Mas Rozi. Kalau ada jamaknya ya ada jamaknya ya kan. Tapi apakah masing-masing itu mesti memiliki sughah muntahal jumu ya, saya tidak tahu. Ana la adri. Tadi ya mungkin dua nanti dicari lagi apakah ada kaidah di sana yang dikatakan para ulama al-alamiyah aslinya adalah apalah yang sorif, dan yang kedua apakah setiap isim itu mesti ada sighah muntahal jumu'nya. Ya, ana enggak tahu. Nah, ada tambahan? Kalau tidak ada, gimana kita lanjutkan atau ke latihan? Sudah kurang lebih 10 menit ya. Ini peringkasannya ya. Illatani al-alamiyah ma'a ihda hadhihi. Salah satu dari 6 ini al-wasfiyah beserta 3 yang hanya satu illah sighah muntahal jumu' dan alif ta'nits. Alamatul khafd asliyah dan far'iyah. Far'iyahnya ya dan fathah ya ada pada asma khamsah, pada musanna, pada jamak muzakkar salim. Al fathah alism alladzi la yansarif. Ini mencari mungkin apa sulit kalau langsung kita lanjutkan sebentar nggak apa-apa. Mas Rodi, tafadhol. Babu alamatil jazmi. Qala wal lil jazmi alamatani as-sukun wal hadfu. Wa aqulu yumkinuka an tahkuma ala al-kalimati bi annaha majzumatan. Bi annaha majzumatun idza wajadta fiha wahidan min amrayni al awwalu as sukun wa huwa al alamatu asliyatu lil jazmi wa thani al hadfu wa huwa al alamatu al far'iyatu wa li kulli wahidatin min hataini al alamataini mawadi'un sanadhkuruha
Alamatul jazm. Jazm punya dua alamat, as-sukunu wal hadfu. Sukun itu adalah alamat asli. Sedangkan al-hadf alamat far'iyah. Naam. Mawdi'u sukun. Babu mawadi'u as-sukuni. Qala fa amma as-sukunu fa yakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudari as-sahih al-akhir. Wa aqulu lis-sukuni mawdi'u wahidin mawdi'u wahidun. Yakunu fihi alamatun ala anna al-kalimata majzumatun. Wa hadzal mawdi'u huwa al-fi'lul mudari'u as-sahih al-akhir. Wa ma'na qawnihi sahihun sahih al-akhir anna akhiruhu laysa harfan anna akhiruhu laysa harfan min hurufil illati thalathati allati al-alifu wal wawu wal ya'u wa mithalul fi'l al-mudari' as-sahih al-akhir yal'abu wa yanjahu wa yusafiru wa ya'idu wa yas'alu fa idza qulta lam yal'ab aliyun walam yanjah baridun walam yusafir akhuka walam ya'id ibrahimu khalidan walam yas'al bakharun al-ustadha taqullun min hadhihi al-af'ali majzumun la sabaqa li sabaqa li sabaqa harfur li sabaqi li sabaqi harfil jazmi huwa lam alladhi huwa lam alayhi wa alamatu jazmihi as-sukun wa kullu wahidin min hadhihi al-af'ali fi'lun mudari'un sahihul akhir. Naam. Apa? Mawdi' as-sukun. Tempatnya sukun adalah mawdi' wahid, ya, satu tempat, yaitu fi'il mudhari' as-sahih al-akhir, ya, fi'il mudhari' yang sahih. Apa makna sahihul akhir? Anna akhirahu laysa harfan min hurufil illah al-thalatah. Bahwasanya akhirnya itu daripada fi'il tersebut bukan salah satu dari huruf illat. Diserupakan dengan illah, penyakitnya yang menimpa badan waliyadubillah, yaitu alif, al-waw, wal-ya. Contoh-contohnya disebutkan lam yal'ab, lam yanjah. Apa makna balid, Mas Rodi? Mirip sama malas, bukan? Balid. Itu setahu saya jahil, ya, balid. Rajulun balidun. Gak tahu bodohnya karena lalai, gak mau belajar atau apa itu balid. Kalau wa'ada ya'idu, lam ya'id Ibrahim khalidan. Apa ya idu? Apa? Wa'ada ya idu? Bukan. Ada yang menjanjikan, ya. Wa'ada ya idu. Wa'adtuka. Mawadhi'ul hadhaf. Mawadhi'ul hadhaf. Panjang enggak? Silahkan. Babu mawadi'ul hadfi. Qala wa amma al-hadfu fa yakunu 'alamatan lil-jazmi fil fi'lil mudari'i mu'talil akhir wa fil af'alil khamsati allati rafuha bi thabatin nuni. Wa qulu lil hadfi mawdi'ani yakunu fi kulli wahidin minhuma dalilan wa 'alamatan 'ala jazmil kalimati. Wal mawdi'ul awwalu al fi'lul mudari'ul mu'talul akhir. Wa ma'na qawnihi mu'talul akhir anna akhirahu harfun min hurufil illati thalathati allati hiya al-alifu wal-wawu wal-ya'u fa mithalul fi'adil mudari alladhi akhiruhu alifun yas'a wa yarda wa yahwa wa yan'a wa yashqa wa yabqa wa mithalul fi'adil mudari alladhi akhiruhu wawu yad'u wa yarju wa yablu wa yasmu wa yaqsu wa yanbu wa misalul fi'l
lil mudhari alladhi akhiruhu ya'u. Ya'un. Yu'ti wa yaqdi wa yastaghshi wa yuhyi wa yalwi wa yahdi. Fa idza qulta lam yas'a aliyun ilal majdi fa inna yas'a majzumun li sabqi harfil jazmi alayhi wa alamati jazmihi hasbun alifi wal fathati qablaha dalilun alayha wa huwa al fi'lul mudari'u mu'talul akhir. Wa idza qulta alam yad'u Muhammadun illa al-haqq fa inna yad'u illa al-haqq fa inna yad'u fi'lun mudari'un majzumun li sabqi harfil jazmi alayhi wa alamatu jazmihi al-hazbul wawi wad-dammatu qablaha dalilun alayha. Wa idza qulta alam yu'ti Muhammadun illa khalidan fa inna yu'ti fi'lun mudari'un majzumun li sabqi harfil jazmi alayhi wa alamatu jazmihi hatful ya'i wal qasratu qablaha dalilun alayha wa qis 'ala dhalika akhwatuha wa qis 'ala dhalika akhwataha. Dia jamak mana salim atau jamak taksir? Taksir. Akhwat mu'ana salim waqis ala dhalika akhwatiha. Akhwatiha. Wal mawdi'u tsani al af'alul khamsatu allati turfa'u bi thubutin nun. Wa qad sabaqa bayanuha wa sabaqa bayanuha wa mithaluha yadribani wa yadribani wa yadribuna wa tadribuna wa tadribina yaqulu lam yadriba wa lam tadriba wa lam yadribu wa lam tadribu wa lam tadribi fa kullu wahidin min hadhihi al-af'ali fi'lun mudari'un majzumun bi sabqi harfil jazmi alladhi huwa lam 'alayhi wa 'alamatu jazmihi harfun nun wal alifu aw al wawu aw al ya'u fa'ilun mabniyun 'ala as-sukuni fi mahalli raf'in. Naam, masyaallah. Nah, tadi tempat-tempat sukun ya. Hadzaf ya. Al-hadfu itu, apa namanya al-hadzaf itu? Pembuangan ya, penghilangan. Ada pada dua tempat, yaitu fi'il mudhari, bukan yang sahih, karena yang sahih tadi sukun alamatul jazmnya. Kemudian yang mu'tal akhir dan juga af'al khamsah. Yang pertama pada fi'il al-mu'tal al-akhir. Al-fi'il al-mudhari al-mu'tal al-akhir. Bahwasanya akhirnya adalah salah satu dari huruf illat al-alif awil wa awil ya. Contoh-contohnya yas'a, yardha, yahwa. Apa makna yahwa, Mas Abdul? Enggak tahu, Ustaz. Apa? Berkeinginan, Ustaz. Iya, berkeinginan. Awitu, awiya, yahwa. Berkeinginan. Kalau hawa, yahwi, jatuh ya, hawa, yahwa. Karena hawiya yahwa. Kalau yan'a menjauh, yan'a, na'a itu, yashqa, syaqi, sa'id, syaqi, wa sa'id, lawannya sa'id, yashqa, yabaka, baka. Kalau ini yang akhirnya wawu, nanti dihilangkan wawunya, alamatnya tinggal di dhammahnya, di huruf terakhir. Yablu, bala, yablu, bala. Yasmu meninggi ya, sama yasmu. Yakesu, kosa, kosin, kosiyah, keras. Yanbu itu shadza, melenceng. Yanbu, yada'u, yarju, kita tahu. Kemudian akhirnya ya, yalwi. Yalwi itu condong.
yu'ti, yaqdhi, yastaghshi, yastaghshi, menutupi, yastaghshi, yuhyi, yalwi, yahdi. Kalau hada yahdi, hada yahdi, artinya apa Mas Fauzan? Memberi petunjuk. Memberi petunjuk. Kalau memberi hadiah? Ahda yuh. Ahda. Iya, ahda yuh di memberi hadiah. Kalau hidayah, hada yahdi. Beda wazan ya, Zat? Iya, beda wazan. Beda wazan, tapi mirip ya. Apa? Di ilmu dhari'nya mirip yuhdi sama yahdi. Nah, yas'a majzum. Ya. Tadi, hadful alif, hadful alwa, hadful harful illah. Dan yang kedua adalah af'al khamsah. Kita ketahui apa alamat jazmnya adalah hadfun nun. Sebagaimana kita ketahui kemarin marfu' bithubutin nun. Ternyata alamat jazmnya adalah hadf an-nun. Pembuangan nun. Ini alamat jazm ringkasannya. Yang asli adalah sukun. Fi'il mudhari' as-sahih al-akhir. Yang far'iyah alamat cabangnya pembuangan huruf illat yang ada di apa fi'il mudhari' al-mu'tal al-akhir dan membuang nun yang ada pada al-af'al al-khamsah abil amtsilah al-khamsah. Insyaallah pekan depan kita masuki al-mu'rabat wa qabla al-ikhtitam mungkin ada hunaka soal, apakah ada pertanyaan? Ada Ustaz. Nah, Mas Abdul. Ini kan kalau dari pengertiannya sahih akhir itu cuma dilihat dari akhirnya Ustaz. Iya. Nah, berarti kalau seandainya dia ilmunya ajwaf gitu Ustaz atau mudhaf gitu masih terhitung sahih akhir Ustaz? Iya, ketika coba antum jazmkan yang mudhaf. Ada ya udda. Ada ya udda. Ada ya udda. Ada ya menghitung ya atau madda ya muddu membentangkan memanjangkan nanti kalau masukin lam menjadi yamudda. Iya, lam yaudda, lam yamudda. Ini tadi kan apa membuang ya. Membuang huruf illat. Itu nanti pembahasannya ya. Kalau ini tadi pembahasannya adalah pada itu hadf harful illah. Jadi ada huruf illah yang dibuang di situ. Mudhaf ataupun yang ajwaf, contohnya ajwaf apa Mas Abdul? Sona ya sunu. Sona ya sunu. Jadi lam ya sum, soma ya sumu, atau lam ya sun. Itu mungkin pembahasan lainnya insya Allah Mas Abdul ya. Atau mungkin ada tambahan dari Ikhwan? Ustaz. Ya. Misalnya ada kalau ada yang berkata sukun itu berarti kekosongan dari harokat itu benar atau enggak Ustaz? Kata-kata itu. Sukun kekosongan dari harokat. Iya. Ibarah dari mana itu ibaratnya ditemukan? Itu di salah satu kitab, tapi bukan di Ajurumiyah kayaknya. Di tingkat selanjutnya. Ya mungkin nanti kita cari tahu ya. Kita murojaah lagi. Insya Allah saya nggak tahu ya apakah sukun itu
kekosongan harokat ibarat dari kekosongan harokat atau emang sukun itu adalah harokat itu sendiri. Wallahu a'lam mas Bobby. Mungkin ada tambahan lagi dari Ikhwan. Boleh nambahin Ustaz sedikit? Nah, Mas Fauzan, tafadhol. Kalau nggak salah Ustaz, yang saya baca itu, yang tadi contoh lam kapisnale yang kana yakunu ya. Kalau dia kemasukan kalau misalnya dia kemasukan lam kan belakangnya jadi jazm juga gitu. Nah, karena ada waw dan nun itu yang dihilangkan huruf yang ilatnya jadi yang nunnya tetap gitu. Jadi lam yakun gitu. Kalau enggak salah mudah-mudahan. Tetap. Jadi tetap harfu ilah ya. Iya betul. Karena yang lebih utama yang huruf sahihnya. Kalau yang mudhaf, kalau yang mudhaf saya belum pernah baca. Iya, masyaallah. Jazakumullah khairan Mas Fauzan ya. Lam yakun, lam yasum, lam yasun. Kalau yang mudhaf itu bagaimana Mas Abdul? Kalau dari definisinya sih kayaknya maksud tasawuf ya. Masuk kepada sahih al-akhir ya. Karena kan itu kayaknya nggak ada yang pertama huruf terakhirnya juga bukan huruf bulat. Terus pas jazm juga nggak ada yang dihapus. Iya. Harakatnya berubah jadi fathah itu. Iya, mudhaf aslinya madada menjadi madda, adda menjadi adada menjadi adda. Ya untuk silanya seperti itu, masya Allah. Dari Mas Abdul untuk mudhaf itu adalah dia sahih al-akhir, dan kemudian untuk tadi yang ajwaf yang kana yakunu sama yasumu itu tetap hadf harfi illah. Wallahu ta'ala alam wal ilmu indallahi tabaraka wa ta'ala. Sudah ya insyaallah ya. Sudah. Nah, masya Allah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Jazakumullah khairan kepada teman-teman sekalian atas faedah-faedah yang diberikan. Mungkin naktafi ila hadza, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah nuwasil fil usbu' al-qadim fi bab al-mu'rabat. نختتم بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله